Assalamualaikum. Aduh, iya iya iya. Eh, Mak, buburnya masih ada, Mak? Habis. Habis? Ah, masa sih, Mak, habis? Masa jam segini udah habis? Pasti Mak bercanda ya. Mak, maaf nih, kagak baik, Mak. Bercanda sama orang lagi kelaparan bertiga, ya nggak? Oh. Habis, habis, habis. Kalau lu kagak percaya, lu masuk deh sono ke warung buburnya, ya. Lu tanya sama asisten bubur. Haji, Ojo, sama asisten gue, ya si Mali. Iya. Yeah. Boleh tanya langsung sama Juraida, sama Haji. Lu mau tanya bubur, apa tanya Juraida, ha? Saya sih cuma mewakili suara hatinya Kirno aja, Nyai Haji. Sembarangan sampean. Bohongnya ngaji. Oh, pakai nimpalin orang. Udah. Tapi ngomong-ngomong ini kok emaknya Yaji pagi-pagi kok udah main panas-panasan. Iya. Gue pengen dapetin vitamin D-nya matahari nih supaya dengkul gue kuat. Ya. Iya, biar enggak osteoporosis ya, Mak. Ya, tapi Mak, berjemurnya jangan lama-lama ya, Mak. Iya, jangan lama-lama ya. Ntar berjemurnya kelamaan jadi kayak ikan asin gitu ya. Untung-untung lu marang aja ngomong, untung-untung gua udah pada keriput begini, udah pelat begini. Iya, maaf, Mak. Bola merah menggelinding. Jangan marah, just kidding. Bercanda, Mak. Banyak ngomong nih. Serius nih, aneh cek ya. Iya. Masih ada, yuk. Di sini, Mak. Bohongnya bohong. Apa untungnya ya. Mali, Tan Miji, kamu teh tidak punya setan sopan santun amat sih. Mali, Mang Ojo, buburnya tiga, yang spesial, kagak pakai lama, buruan cepetan nih lapar nih. Habis. Ya udah kalau gitu yang non spesial, tapi porsinya banyakin ya Mang Ojo ya, Mal. Secara logika juga udah habis, Tar. Habis. Gimana sih ente, Mal? Pilih kasih banget sama Ane. Ane ini bawa CS Ane, mau sarapan bubur, main habis aja. Tarmiji, ini sudah jam berapa mau makan bubur? Bubur nanti sudah habis. Habis. Ya, Ane sih kagak bawa jam, Mang Ojo. Tapi kalau dilihat-lihat sih udah masuk duha. Tapi Ane terus terang nih, Mang Ojo lapar banget nih. Mang Ojo, Mali. Mau ngapain? Lihat, kagak percaya. Cek, bener apa kagak habisnya? Bubur sudah habis, jelasin Mali, jelasin deh. Tan, secara logika kalau lu mau sarapan bubur di mari, datangnya pagian. Jam 9 juga udah habis nih bubur. Waktunya orang dua ya udah tutup. Jadi beneran nih, kagak ada sisa semangkok tiga mangkok. Oh, jadi beneran nih, lu orang pada mau nyarap. Iya. Tunggu bentar ya. Tunggu, jangan berisik. Tunggu. Nih, yang ade cuma mangkoknya doang. Nih, lo makan nih. Makan mangkoknya. Mali, kok mangkok doang sih? Lagian kagak percayaan dibilang bubur udah habis. Tuh kan, Jikno. Ane juga bilang apa? Dari tadi disuruh jalan, entar. Terus kayak gini kita sarapan apa ini? Hai Allah.